viral. Ketahuan bawa HP ke pesantren, santriwati menjerit saat hancurkan HP. Sejumlah santriwati ini dihukum menghancurkan HP-nya karena ketahuan membawa HP ke pondok pesantren. Meskipun berat hati dan sambil menjerit, mereka hancurkan HP tersebut dengan batu. Sudah merupakan aturan umum pada pondok pesantren di mana santri dan santriwati dilarang membawa handphone. Biasanya yang ketahuan akan diberikan sanksi tegas. Seperti yang terlihat dalam video viral berikut ini, sejumlah santriwati ramai-ramai menghancurkan HP mereka karena ketahuan membawa HP di pondok pesantren. Para santriwati ini mengambil batu yang agak besar dan menghancurkan ponsel mereka dengan diiringi jeritan histeris. Mereka tampaknya tidak bisa menerima ponsel tersebut harus dihancurkan. Namun, itulah konsekuensi yang harus ditanggung jika melanggar peraturan. Salah satu HP bahkan sampai mengeluarkan asap ketika dihancurkan. Video ini pun viral dan menuai pro kontra di antara netizen. Ada yang merasa kasihan dan mengatakan HP tersebut bisa disita saja karena dibeli dengan uang, namun ada juga yang mendukung hukuman tersebut untuk memberi efek jera. Berita ini dikutip dari www.indozone.id.